Iis Dahlia memberikan reaksi terkait isu Devano dan Hendra pindah agama. Devano sempat ramai dibahas lantaran memilih angkat kaki dari rumah Iis Dahlia dan tinggal di kontrakan. Kini aksi Devano kembali disorot karena memamerkan foto tengah mengenakan kalung salib. Sontak, mantan Naura Ayu itu diisukan murtad atau pindah agama. Lantas bagaimana respon Iis Dahlia? Isu tersebut mulai ramai lantaran salah satu foto yang diunggah Devano di akun Instagram pribadinya. Sebelum isu tersebut menyeruak, Iis Dahlia sempat berpesan pada kedua anaknya termasuk Devano dan Hendra. Buat kakak Salsha sama Devano, kalian udah dewasa, ujar Iis Dahlia di kawasan Sawangan Depok, Jawa Barat, Selasa 21 Maret. Mama sangat yakin kalian tahu mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang harus dilakukan, mana yang enggak, lanjutnya. Iis Dahlia pun merasa bahwa dia dan sang suami sudah membekali kedua buah hatinya dengan ajaran-ajaran termasuk agama. Rasanya, mama sama papa sudah cukup membekali kalian baik itu agama, secara hidup dan kehidupan, kata sang pedangdut. Meskipun sadar bahwa dua anaknya sudah beranjak dewasa, namun Iis Dahlia tak akan sepenuhnya melepas kedua buah hatinya itu. Tapi walaupun kalian sudah dewasa, mama sama papa tetap even kamu nanti sudah berumah tangga, kalian tetap anak-anak mama, ujar Iis. Pedangdut asal Indramayu itu juga mengatakan akan selalu berbicara pada dua buah hatinya itu walaupun apabila ada sesuatu yang harus diluruskan. Kalau ada salah satu atau sesuatu yang perlu diluruskan, kita sebagai kewajiban kita, jangan kesal dan jangan bosan, mama selalu bawelin kalian sepanjang hidup, kata Iis Dahlia. Seperti diketahui sebelumnya, isu Devano dan Hendra berpindah agama lantaran putra Iis Dahlia mengunggah potretnya di Instagram. Dalam unggahan tersebut, Devano nampak mengenakan sebuah kalung salib berwarna coklat. Dari situlah, sebagian netizen beranggapan bahwa Devano dan Hendra sudah pindah agama. Devano dan Hendra memilih tinggal sendiri. Devano dan Hendra diisukan tak memiliki hubungan baik dengan orang tua. Hal itu lantaran keputusan putra Iis Dahlia yang memilih tinggal sendiri di sebuah kontrakan. Mantan kekasih Naura Ayu membantah dirinya tak akur dengan orang tuanya. Lantas apa alasan Devano dan Hendra memilih angkat kaki dari rumah Iis Dahlia? Beberapa waktu lalu, kabar mengejutkan datang dari anak Iis Dahlia, Devano dan Hendra. Bagaimana tidak? Kala itu, Devano dan Hendra mengaku akan mengakhiri hidupnya. Devano bahkan menyebut niatnya itu di media sosial, dan tak heran anak Iis Dahlia itu langsung menjadi sorotan. Diakui